saya di saya berantem sama Pak. Saya berantem sama Pak Sama Pak SMA. Saya kuliah S1 saya di Sulawesi di Pak. S1 saya kalau sebelum itu di Nasional di Fisik Pak. Saya sudah itu 21 sampai 23 saya kerja di Tuhan Sulawesi Pak. Alhamdulillah, teman-teman bekal buat saya. Cuma mungkin orang Padang itu Pak ya. Gak tahan gitu sama orang Pak. Dari lupa saya cari beasiswa. Alhamdulillah Pak, saya dapat beasiswa dengan Sampurna Foundation. Jadi Bapak berkontrol ini gak Pak di Samsung. Ya? Ya, apa lagi Pak? Setelah Riau Emar Bapak berkontrol? Nah, kalau dulu Pak, makasih Pak. Jadi saya doain beasiswa dari Bapak ini. Iya. Sampai keluar lah 2005. 2005 itu aku pilih Morris ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, sebenarnya saya berada kerja di satu kampus sekarang. Saya belum pernah bersama dengan sesuatu yang terima Pak. Di sini kalau saya kita Pak, 28 tahun. Jadi nanti Pak Pak Pak, rekomendasi saya nanti. Rekomendasi pertama yang saya berikan ke Bapak adalah pilihan bisa sesuai dengan kerja Bapak. Kenapa? Itu kan yang paling pertama. Betul ya Pak? Sekian puluh tahun Bapak di peringkat 8, ilmu itu yang Bapak kuasa, maka benar bisa sesuai. Nah, pasir-pasir itu dari apa? Tanaman. Spesifiknya Bapak, menurutnya? Teh, kenapa? Teh. Kenapa tahu Bapak di sana? Pak, itu sudah cukup kan? Nah, Bapak saya yakin, kenapa? Ini Pak, manusia itu punya dua nolis Pak. Manusia itu punya dua pengetahuan. Pengetahuan pertama adalah namanya explicit nolis. Explicit nolis yang kayak ini, Bapak baru belajar tentang passive learner. Baru kan Bapak? Betul ya Pak? Passive learner Bapak tulis. Tapi ada yang lebih mendasar buat Bapak. Tasik knowledge adalah pengetahuan yang Bapak dapatkan sejak Bapak kecil. Kamu menganggap disini Pak? Buntai Pak Asep? Belum, itu sedikit. Tak dulu Bapak 8 tahun berbuntai. Sedikit banyak Bapak tahu tentang buntai. Nah, seandainya Pak Asep bingung, aku pengen main buntai di hilir. Apa aja Pak? Kerja gua misalnya Pak ya? Aku pengen buntai di intinya Bapak bikin yang dalam bentuk sebuah apa namanya wakil apa misalnya teh yang itu kan kita Pak warung kasihnya dalam teh berbagai kasih teh bisa dimulai atau Pak bisa dikandung apa nanti Bapak dalam kampung Bu itu bisa masak nasi apa sebutkan apa sudah yang lebih ekstrim Bapak bisa jadi konsultan kan Pak tentang teh kita akan untuk memilih itu Pak. Jadi Bapak jangan takut belajar informasi dulu. Setiap hari Bapak berbisnis enggak? Dari 20 tahun dari 20 tahun ini. Enggak. Bapak bilang, Bapak jualan enggak ke kereta yang pertama? Jualan, Pak. Apa aja yang Bapak jual ke kereta yang? Ya, apa lagi? Tenaga, apa lagi? Waktu. So, orang kalau jadi perusahaan berapa jam Pak? Seminggu 40 jam ya. Bapak berapa jam seminggu? 24 jam dari 7 Nah ini punya saya dengar dari teman-teman Pak, kalau orang berkata Bapak HP itu boleh mati jam 12 dapat produksi betul Pak? Nah itu juga Pak dari 30 hari luar biasa Pak Bede. Nah, tapi filosofinya di sini saya ambil Pak bahwa pada akhirnya manusia itu harus memilih yang lain. Memilih pertama pilihan kita cuma dua Pak. Pertama jadi karyawan atau pegawai. Atau memilih pilihan apa? Kedua Pak? Kedua pilihan jadi pengusaha.
Nah, coba ingat 35 tahun waktu dulu Pak Tetang. Bapak sadar nggak beli pegawai? Sadar nggak Pak Tetang? Pak Tetang berapa tahun lagi sih? 3 tahun lagi? Akhirnya pas 35 tahun Pak ini berapa saya yang biasa Pak. Saya terus saya ambil ini ilustrasi buat Bapak. Bapak sebenarnya tidak begini sebenarnya. Berprofesi berbeda, Bapak sebenarnya tidak menjadi pengusaha. Apa yang Bapak buat? Pikiran itu kan? Betul ya Pak? Pikiran Bapak jual. Mikirin kekerjaan waktu ya, jangan lupa secukupnya deh Pak. Mikirin anak, mikirin istri, lebih sedikit daripada mikirin kekerjaan. Iya. Betul kan? Ya. Bapak dagang gak sih kekerjaan waktu? Dagang. Orangnya Pak, waktu. Bapak, dagang gak kekerjaan waktu? Bapak lepas rakan ya kekerjaan waktu? Tenaga Pak. Ya, saya tanya Bapak gagal di rekan ini pada rekan Bapak apa sih yang ada Bapak? Ada SP1, SP2, kerucak, udah deh. Cuma masalahnya Bapak ada ketika usia 55 tahun harus bisa gitu Pak. Harus PHK. Betul Pak, ada kompetensi. Betul Pak? Nah, Bapak pasti miliknya cuma ini bahwa sekarang gimana sampai disini? Maksudnya jadi pegawai lagi di perusahaan pegawai lain mungkin ada pegawai lapan jadi pengusaha, jadi istri Bapak pilih yang mana? Aset, pengusaha kawan? Udah cukup uang kan? Gak logis ya Pak, jangan aja deh kecuali kalau istirahat. Nah, benar kan? Pertamanya istirahatnya. Kerja kita nggak bisa nggak ada pengusaha. Pengusaha. Tahu ya? Kamu tahu kan kerjanya? Kerja lagi bisnis atau istirahat? Usaha. Apa yang namanya kan? Pertani. Bapak ada lahan? Alhamdulillah. Lahan apa? Sawah. Dan saudara, mereka bisa dia Pak. Pengumuman apa saja tadi? Oke, alhamdulillah. Tata, terus soal Pak? Alhamdulillah. Bu Yoyo, cara ibu apa? Ibu gaya klinik. Iya, pasti ya. Oke, ibu ya. Klinik. Nah, ada peluang besi dan ibu ya. Sekarang kali kliniknya panjang. Pasir, Pak Jana. Apa misi yang kebayang? Yang sama ibu tahu gak kunci di situ tantang apa yang jalan kebayang warung-warung atau warung kedelah masa dia lagi warungnya nanti warung-warung yang warung itu mana jadi warung itu sepatu atau apa sepatu Pak masalah Bapak mulai aku dengan desain ya Pak Ujang sudah ya Pak. Apa lo? Tenaga apa Pak? Jangan Pak. Ayam potong ada lahan kata. Alhamdulillah kok Bapak di mana? Lo Cibiri, oke. Lahan sedih. Lah, oke. Dengan Pak Lidin, jana. Apa Pak pilihannya? Lidin. Ibu tadi apa lupa saya tadi? Oke. Oke, berhenti di situ ya Pak. Pak Iman, bikin kafe? Oke, dan siapa Pak Sudari inspirasinya? Ibu bisa? Apa sih Pak? Alhamdulillah. Artinya Pak, di kelas ini saya tidak terlalu berat mengarahkannya Pak. Pada akhirnya Bapak dulu di sini sebenarnya umum pindah ke sini Pak.
apapun yang saya sampaikan tapi pilihlah bisa kita tahu dan kita di supaya Pak Bapak tidak perlu banyak belajar lagi Pak. Dari awal itu maksudnya Pak. Bapak nggak perlu dari awal belajarnya. Boleh coba Pak? Nah, alhamdulillah. Jadi gambar itu dicerminkan Pak sama ini pakai jempol. Pakai jempol dengan rumahnya rutin ini. Bisa bayangkan rutinitas Bapak selama ini habis waktu. Bisa Bapak bayangkan 4 tahun ke 5 tahun Pak Lopi. Saya curiga ya Pak tambah berapa? Ke 5 tahun. Bisa dibayangkan ya Pak? Dan saya mulai dari sini lah, susah. Ketemu dari pertanyaannya Pak, saya sudah dengar. Karena beliau tak punya ATM Pak. Jadi tidak mau lupa ya, soalnya Pak. Amati Bapak Guru komunikasi itu Bapak mungkin itu yang bisa saya berikan Pak waktunya kelewat malam rumah ya Pak nah sampai terenam akhirnya jam 5 Bapak akan bisa pulang semoga bisa berlupa dengan Pak amin ini pesan bagi saya Pak jangan keluar dari Pak ketemu Bapak jangan keluar dari rekomendasi saya ke Bapak jangan itu bisa meminimalisir Bapak untuk tidak rugi, untuk tidak panggul itu maksudnya. Oke, mungkin itu aja ya Pak, saya kembali ke Pak Adi. Mana Pak Adi? Oke, terima kasih Pak Adi Desa. Bapak-bapak mungkin di sini sudah sampai sudah selesai seharusnya ya. Saya cuma mau menitipkan saja kepada bapak-bapak, jadi tidak cukup kalau seandainya bapak sendiri hanya mendengarkan di sini, tapi tidak dipraktekkan. Jadi silakan mulai besok bapak-bapak sudah mulai bisa melaksanakannya mengenai apa yang akan dilakukan di sini bapak. Kalau seandainya bapak mengalami kesulitan, silakan nanti bapak bisa minta di grup. Jadi nomor bapak itu nanti akan saya masukkan ke grup tersebut. Kebetulan di grup ini sudah hampir sekitar 210 orang. Jadi bukan kita TPN aja Pak, kita juga ada dari perusahaan lain, itu ada dari Angkasa Pura, ada dari Bank. Jadi Bapak bisa berlaku di situ. Silakan Bapak saya pertanyakan di situ kalau seandainya Bapak mengalami kesulitan dalam melakukan bisnisnya. Dan yang kedua, itu kita ada informasi kalau seandainya Bapak-Bapak nanti ada minat untuk ikut training mengenai konsultan, kita akan buka coaching khusus konsultan itu tempatnya nanti di PT Inti. Nanti akan saya share juga itu di grup ya, jadi kita di grup nanti akan saya share juga ke bapak-bapak dan di grup silakan nanti kalau ada waktu luang boleh ikut untuk training mengenai khusus konsultan. Kemudian jadi bapak akan berminat konsultan, kita nanti akan buka kelas di PT ini. Itu saja dari saya dan saya mohon maaf kalau seandainya ada pemaparan yang kurang berkenan dan ada yang kurang mengenai, saya mohon maaf pemaparannya. Dan untuk itu saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah.